apa yang sebenarnya ditawarkan oleh konten-konten seperti ini sebenarnya adalah bullying yang ditransaksikan. Artinya orang-orang yang memberikan gifts atau hadiah di TikTok untuk menyaksikan orang lain menderita itu sedang mengentertain keinginan mereka untuk menguasai orang lain lewat uang. Tapi ketika misalnya itu dimanfaatkan oleh pihak lain karena ada pasarnya, jadi pihak yang paham, oh konten yang macam ini ada pasarnya, bisa kita jual, kita bisa bagi hasil misalnya, nah itu masuk ke tadi eksploitasi ketidaklaziman, bahkan ini istilahnya kan sering disebut sebagai komodifikasi. Komodifikasi itu kan menjual sesuatu yang bukan komoditas tetapi dijadikan sebagai komoditas. Kalau digebuk pakai hukum nggak masuk, kalau dilarang juga nggak ada dasarnya. Tadi persoalan etika, orang hanya mau melampaui nggak rasa pantas tidak pantasnya. Apakah ini adalah jenis konten yang di-approve sama TikTok? Terlebih ketika kita tahu konten ini bermasalah dan TikTok mengambil untung dari transaksi yang terjadi di sini.